not much to do when all around is thinking about you. I'm doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Pas banget ini hari Minggu, aku mengajak Pak Su buat ke Naiso. Aku tuh udah lama banget pengen kesini, cuman belum sempat ya dari kemarin-kemarin. Dan ini tuh hari ini aku sengajain datang kesini karena aku tuh penasaran banget. Aku sering lihat vlog-vlog di YouTube gitu ya, pada ke Naiso katanya barangnya tuh bagus-bagus. Dan akhirnya hari ini aku diantar Pak Su. Dan ini tuh aku ke Naiso yang ada di Meruya ya, Bun. Sebenarnya ada sih yang dekat rumah. Cuma kata suami tuh macet banget ke situ. Deket sih, cuman macet karena jalannya sempit. Sedangkan yang ke Meruya itu jalannya lancar jaya. Cuman nggak apa-apalah sambil jalan-jalan aja gitu ya. Nah ini aku sebenarnya sambil cuci mata aja ya, Bun. Aku kesini tuh pengen cari piring saji ya, cuman ini belum dapet gitu. Aku pengennya sih yang beling, cuman kayaknya nggak ada yang beling deh, semuanya dari melamin gitu. Ini ada mangkok-mangkok, terus ada piring makan, terus ada tempat makan gitu. Jadi aku ajak bunda dulu apa sih, cuci mata online aja ya, Bun. Ini tuh banyak banget kotak makan, terus ada juga aksesoris. Oh ya, ini aku datangnya tuh sekitar jam 3:30-an lah, dan kata mbaknya tuh sebentar lagi bakal tutup ya, sementara 15 menitan gitu karena mau sholat. Jadi aku videoin yang aku bisa aja ya, Bun. Ini ada tempat apa, Tupperware, terus ada talenan juga tadi ya. Nah ini tuh ada juga toples, mungil banget sih. Ini warnanya biru ya, lucu. Cuman aku udah banyak toples di rumah. Ini harganya juga cuma 18 ribuan aja. Ada banyak warna. Terus ada juga nih yang pink, berapa nih ukurannya, 600 mili. Itu ini kayak toples cemilan gitu ya. Nah kalau bunda inget, aku dulu pernah ya punya toples bumbu kayak gini, cuman aku udah pre-love-in ya, aku ganti pakai tempat bu yang toples toples tutupnya rapet gitu. Karena kalau aku dulu pakai ini tuh garam atau kaldu tuh suka padet gitu ya, jadi aku tuh mau pakai yang tutupnya rapet aja. Nah ini aku masih lanjut cari-cari piring sajinya. Kayaknya sih ada, ini yang bentuknya oval sama segi empat ya. Ini aku lihat dulu. Ini beneran, tadi aku kira tuh dia bahannya dari keramik atau dari beling gitu ya. Ini dari melamin semuanya. Jadi gak apa-apa, aku ambil dua aja deh. Ini yang oval agak lumayan gede sih, sama yang satunya lagi. Jadi aku ambil dua. Kalau yang satunya sih agak kecil ya, tapi nggak apa-apa, ini bagus sih bentuknya, aku suka, jadi aku mau ambil satu. Karena di rumah aku punyanya cuman itu-itu aja, jadi kalau misalkan aku bikin video masak gitu ya, jadi piringnya tuh nggak ganti-ganti karena aku nggak punya banyak koleksi piring ya, Bun. Jadi pakainya itu-itu aja. Jadi ini aku belilah biar ganti-ganti di rumah, biar nggak bosen juga ya. Terus ini juga ada piring, ini sih dari beling ya atau dari keramik. Ini bentuknya bagus tuh, ada gambar smile-nya gitu, warnanya juga banyak. Karena dia tebel jadi agak lumayan berat juga ya piringnya. Ini di sampingnya juga ada piring makan. Ini aku nggak tahu berapa ya lebarnya. Aku tuh fokus ke apa ya? Aku kalau di tempat ini tuh matanya kemana-mana gitu ya. Biasa ibu rumah tangga, karena aku tuh jarang banget ya pergi-pergi, sering banget kalau di rumah gitu kan. Jadi sekalinya pergi kayak gini tuh matanya udah kemana-mana gitu. Ini juga ada mangkok. Ini kayaknya sih mangkok buat makan Indomie atau sop gitu ya. Ini sama sih bahannya dari melamin. Nggak apa-apa lah, malah awet jadi nggak pecah gitu ya. Ini juga ada yang bentuknya bulat. Pengen beli sih, tapi aku udah banyak mangkok di rumah ya, Bun. Dan aku tuh jarang banget pakai mangkok. Jadi ya udahlah, aku cuman lihat-lihat aja. Terus di sini juga aku lihat botol kecap estetik, harganya tuh 12 ribuan. Kalau aku lihat di Shopee sih ada ya yang harganya 14 ribuan, padahal sama ya kayak gini, cuman beda warna aja.
Aku pengen beli sih, cuman pengen ya, bukan butuh, karena udah ada juga sih di rumah. Jadi ya udah aku beli ini aja. Ini aku beli kontainer buat nyimpan ikan gitu ya, atau sayuran gitulah. Ini ada saringannya gitu, Bun. Aku naksir banget gitu. Soalnya bahannya juga agak tebel, terus banyak warna juga. Nah, ini aku ngambil yang warna putih aja karena aku suka warna putih ya kalau perabotan-perabotan rumah. Karena tadi tokonya mau tutup sementara, jadi ya udahlah aku beli 3 barang aja sih tadi. Ini aku perjalanan pulang, tapi Mas Hanan tuh pengen aku ajak dulu main ke taman. Nah, ini tuh taman di Pedongkelan ya, Bun. Di sini tuh rame banget kalau hari libur, apalagi kalau minggu pagi gitu ya, itu rame banget. Nah, ini sore aja masih rame. Ini Mas Hanan nggak kenal sama teman-temannya, cuman ya udahlah berbaur aja gitu kan, karena dia di rumah tuh jarang banget main sama anak-anak sebayanya gitu. Ini dia lihat ikan pengen nyemplung. Ya udahlah, akhirnya aku di sini tuh sampai mau maghrib ya, baru pulang. Jadi biar Mas Hanan tuh puas dulu mainnya gitu kan. Ini pas udah di rumah, ini malamnya ya, Bun, udah beberes gitu kan. Mas Hanan juga udah makan dan udah beres pokoknya lah. Jadi ini aku mau unboxing dulu. Dan ini tuh paket yang aku tunggu-tunggu banget. Ini tuh wajan harden stainless steel dari Golden Flying Fish. Udah lama banget loh, Bun, aku nyari-nyari wajan yang berbahan dari stainless dan akhirnya aku bisa nemu juga. Oh ya, untuk diameternya ini ada di 34 cm ya, Bun. Ini cocok banget untuk masak sehari-hari nih. Aku buka dulu ya, Bun, bubble wrap-nya. Wah, ini bener-bener ya aman banget untuk packagingnya. Dipakein bubble wrap gitu ya, Bun. Jadi aman gitu sampai tangan kita dan barangnya nggak cacat sama sekali loh. Ini ada brosurnya juga ya, Bun. Di brosur ini tuh ngasih tahu apa aja sih kelebihan-kelebihan dan petunjuk cara penggunaan wajan ini supaya bisa digunakan dengan maksimal ya, Bun. Oh ya, Bun, ada lagi nih, wajan ini juga diproduksi dengan treatment khusus loh dan menggunakan material yang sudah ber-SNI dan tentunya wajan dari Golden Flying Fish ini juga sudah food grade ya, Bun. Jadi aman banget nih. Dan yang bikin aku suka, wajan ini tuh terlihat kokoh, kuat dan tahan lama ya, Bun. Terus wajan ini juga bisa bikin kita hemat energi karena lebih cepat panas. Permukaannya yang licin bikin kita pas banget nih buat goreng-goreng, gak lengket sama sekali loh. Ini udah aku buktiin kemarin sebelum aku upload video ini ya, Bun. Oh ya, Bun, wajan ini juga bisa banget nih dipakai di segala jenis kompor loh, mau kompor gas atau kompor induksi, ini oke banget sih. Supaya wajan ini tetap bisa anti lengket, ada beberapa cara ya, Bun, yang harus diperhatikan. Nanti aku kasih tahu caranya ya, Bun. Kalau misalkan Bunda kurang jelas, nanti lihat aja di brosurnya ya. Nah, ini aku udah siapin bahan-bahan yang mau aku masak. Jadi nanti sebelum aku masak, aku mau seasoning wajannya dulu ya, Bun. Nah, oke nih, Bun, sebelum aku mulai masak, jadi aku mau seasoning dulu. Gampang banget, Bun, caranya cuman panasin wajan dengan api kecil ya. Setelah panas, tuangkan minyak goreng dan diratakan seperti ini ya, Bun, sampai mengenai semua permukaannya. Baru deh kita bisa langsung sat-sat-sat masak. Nah, pelan-pelan aja ya, Bun. Yang penting seluruh permukaannya itu kena minyak goreng. Karena aku mau masak udang saus Padang, jadi aku minyaknya memang agak banyakan ya, Bun. Cukup 1 menit aja ya, Bun, jangan lama-lama. Jadi nanti kalau wajannya udah agak berasap, baru deh bisa dipakai untuk memasak ya. Nah, yang paling aku suka ini kuping si wajan tuh gak panas sama sekali ya. Aku tuh suka kebablasan kalau masak pakai wajan yang ada kupingnya tuh langsung pegang aja gitu, jadi kadang tangan aku panas. Tapi wajan ini tuh gak panas sama sekali loh, Bun, cuma anget-anget aja gitu. Jadi gak perlu lagi lah kita pakai cempal-cempal ya, jadi langsung aja pakai tangan gitu. Buat aku sih ini recommended banget ya, Bun, yang mau punya wajan stainless ini sih oke banget ya. Dan untuk perawatannya juga gampang banget ya, Bun. Bisa juga loh dicuci pakai sabut kawat pun masih aman ya, Bun. Oke, Bun, kita balik lagi ya ke videonya. Jadi malam ini aku mau bikin udang saus Padang gitu. Jadi ya bikinnya ala-ala aku aja lah ya. Ini aku pakai sambal botol, saus tiram, bawang bombay, sama aku giling bumbu sendiri. Aku agak banyakin sih cabenya biar pedes gitu. Kebetulan Pak Su tuh suka yang pedes-pedes ya. Ini bumbunya cuman pakai satu masakoy, satu saset, gula, garam, sama kaldu aja sih. Nah, ini udah tinggal diaduk-aduk aja. Aku jarang-jarang sih, Bun, masak yang ribet-ribet ya. Ini
ini menurut aku sih agak ribet gitu ya, karena nyiapin bahannya itu loh yang bikin ribet. Tapi gak apa-apalah sekali-kali. Ini aku ada udang, ada cumi, sama ada jagung. Jadi jagungnya tuh udah aku rebus ya bun, jadi tinggal matengin aja sih di sini. Udah ini aku aduk-aduk jadi satu sambil tunggu mendidih ya. Nah ini aku juga tambahkan satu butir telur yang udah aku kocok gitu ya, jadi biar biar kuahnya tuh kental gitu. Tadinya aku mau pakai tepung maizena, cuman udahlah pakai ini udah cukup kental kok. Jadi ini tinggal tunggu mendidih udah deh, karena cuminya sama udangnya kalau kelamaan nanti nggak enak ya, jadi sebentar aja mendidih udah gitu. Nah ini aku taruh di mangkok, ini piring saji yang tadi aku beli di Naiso. Lumayan bagus sih dan muatnya agak banyak. Nah ini udah mateng, tinggal disiapin aja terus temenin Pak Sung makan. Oke deh bun, terima kasih ya udah nemenin aku beraktivitas hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.